Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur kabeh dimanapun berada ya, pada kesempatan malam hari ini dari tim Jimat Abakuta dan juga Kiwarso ya, dari tim Kiwarso ada di sebuah hutan lah ya. Ya bukan hutan sih sebenarnya, ini dekat dengan pemukiman. Kenapa dari tim Jimat Abakuta dan Kiwarso ada di tempat ini? Ini barusan tadi siang ya, itu ada warga yang datangin ke tempatnya Abah. Mereka bercerita tentang daerah ini ya, itu ada sosok ya yang dinamakan dengan kolor hijau. Kolor hijau. Itu udah meresahkan warga sini dan sempat ada orang yang udah menjadi hampir saja menjadi korban. Terus ngobrol, warga ya, dan orang-orang beberapa minta bantuan ke Abah dan juga Kiwarso supaya mencoba dicari di mana tempatnya kolor hijau itu. Nah, mulai beraksi lah ya Pak. Makanya minta doanya untuk sedulur semuanya, pada kesempatan malam hari ini Abah Kuta bersama Kiwarso akan mencoba mendeteksi keberadaan kolor hijau. Itu emang benar-benar ada atau halusinasi ya? Tapi kayaknya bukan halusinasi, makanya perempuan itu sempat dipegang, sempat diapa, tapi belum sampai yang kesana. Sudah digrayangin katanya. Iya, ya, gitu. Jadi mungkin apa yang tadi disampaikan ya teman-teman, itu informasi dari warga ya, intinya ya minta bantuan ke kita lah ya Pak ya. Iya. Semoga kita juga bisa membantu apa semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi dari kesimpulan dari ceritanya apa untuk lokasi ini, bahwa ya intinya wilayah sini ada sosok kolor hijau yang meresahkan warga di sini, dan udah ada laporan bahwa udah ada hampir saja menjadi korban. Udah digerayangin, mungkin pas digerayangin dia sadar, bangun katanya sih, bangun mungkin teriak, terus keluarga masuk, terus dia malah sempat katanya ada beberapa warga yang lihat ini. Makanya pas si korban itu pas nemuin apa, coba ditemuin sama beberapa warga itu. Makanya tadi apa langsung kontak warga, ayo langsung ke tempatnya apa ya kan, kewasa sempat ketemu orangnya kan ya, sempat ngobrol sebentar kan gitu. Kadang saya kan mau ngerteng apa-apa yang menang bahain kayak apa-apa yang bertindak ya, intinya sih ya apa juga tidak bisa apa-apa, intinya kita saling berdoa minta sama yang di atas, semoga ya Bapak Kuta, Kiwarso, dan ini ditemani sama Mas Herman dan kameramen ya. Nanti kita bisa mengungkap. Semoga terungkap untuk malam ini. Yang jelas untuk saya pribadi, prinsip saya itu, walaupun saya itu tidak bisa, walaupun saya goblok, tapi kalau saya dimintain tolong, saya sebisa mungkin membantu lah. Tidak bisa membantu uang, ya membantu tenaga. Tidak membantu ilmu, ya hubungan. Apa yang kita bisa? Hubungan apa itu? Hubungan apa? Rubungan. Oh, rubungan. Jagungan. Nanti rame-rame. Kalau suaranya salah nangkep, dikira hubungan. Mas Herman aja serem banget. Nanti kita jalan ke sana kemana sih? Nanti intinya kita sisir dulu di sekitaran kampung ya Pak, karena mungkin masih jam segini belum masuk kampung Pak. Mungkin masih sepengetahuan saya Pak, kalau gitu kan dia masuknya itu dari hutan, karena dia itu mempersiapkan untuk merubah wujudnya menjadi kolor hijau, terus baru masuk ke rumah-rumah warga. Biasanya sosok-sosok itu orang-orang yang pengen mempunyai sesuatu keinginan biasanya. Keinginan, contohnya mungkin pesugihan juga gitu loh. Nah, intinya ilmu hitam lah gitu Pak, atau ilmu tidak baik gitu lah. Karena kolor hijau kan otomatis Iya. Luar paham banget. Sensor gitu lah. Sensor dari ininya bawah yang gerak gitu. Intinya kayak gitu biasanya apa ya? Seperti ya hampir profesi sama gendurwo Pak. Cuma beda sosok, beda sosok ya. Gitu loh. Kalau gendurwo itu lebih ngeri ya daripada kolor hijau, sebenarnya juga ngeri sih. Bahaya juga. Bahaya ya. Juga. Makanya karena sangat meresahkan warga, kita juga terpacu lah ya. Gimana caranya? Kalau gendurwo sih memang benar-benar sosok goib ya Pak. Iya, sosok jin benar. Tapi kalau kolor hijau kan dia udah kayak siluman. Jadi udah ya manusia, ya setan gitu loh. Biasanya dipanggil siluman kalau setengah manusia setengah setan ini berarti ya, berarti kita lanjut ya Pak, kita sisirin dulu ya, nanti kalau ada pergerakan ya Pak Suga ya, nanti ada pergerakan kamera nyalakan langsung ya, siap. Oke teman-teman, kita ini
kebenaran agak grimis ya. Nanti mungkin kesempatannya kalau itu anget-anget. Anget terus. Pas. Mungkin ini udah pada tidur semuanya kan jam berapa jam ini. Kita sisirin dulu. Oke, suka. Ini ada batuk. Saya juga masih pakai buat apa ya? Ya tempat duduk ya, Pak Dok. Ini zaman dulu ya. Ini udah muter-muter ya, Pak. Ini belum kita belum lihat pergerakan. Mungkin kalau di atas itu gimana, Pak? Ya, kita kalau tadi ya, apa sempat mencium kayak bau-bau yang aneh. Kayaknya ini tempat bisa jadi lewatnya sini, Pak. Jadi lewatin di sini. Apa di Warso yang ini? Di Terawang di Warso? Warso sedang mendeteksi ya. Itu saya pribadi sih, Pak, itu kayaknya lari arahnya ke sana, Pak. Ya. Tapi belum begitu pekat, atau mungkin dia masih wujud sosok manusia masih lewat daerah sini, dia belum berubah untuk menjadi kolor ibunya, Pak. Jadi semoga dia belum masuk ke tempat warga dulu ya, Pak. Iya, semoga aja nanti jadi kita bisa menangkapnya kalau dia putus. Padahal jalannya kayak gini ya, dia mau aja ya lewat kayak gini ya. Ya, karena apa sih ya, Pak? Udah pikirannya udah jadi ada apa ya? Kayak ada orang teriak, Pak. Semoga aja bukan warga ya, Pak. Pokoknya udah masuk ke itu sih ada suara apanya perempuan berteriak. Bentar sih. Kameranya. Coba apa? Bentar, Pak. Ini, Pak. Ini kayaknya ada apa, Pak. Gimana? Sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Stop, woy. Woy. Lepar. Lepar. Itu, Pak. Woy. Berhenti, woy. Berhenti, woy. Gimana lagi, ya? Sini, Pak. Sini, Pak. Kena dari sini, Pak. Kena dari sini, Pak. Sudah. Larinya cepat banget, ya. Sini, Pak. Mana, Pak? Sini, Pak. Ini larinya. Geran. Cepat banget, ya. Itu tadi yang dinamakan itu, Pak. Itu kayak tadi. Mas, suka. Pegang lagi, Mas. Gimana? Tadi. Ntar, Pak. Gini, Pak. Kita coba pagerin kampung dulu, Pak, biar gak masuk dulu, Pak. Oh iya, ya, benar. Kita pagerin dulu, Pak. Oke. Pak, mimpin, Pak. Sudah dengan baca Fatihah aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahu akbar. Semoga dia enggak sampai ke kampung ya. Insyaallah tadi dengan kalimat sapu jagat ya. Dia masih di sekeliling kita, Ki. Kita lari saja tadi. Semoga dia masih muter-muter di sini enggak masuk kampung ya, Pak ya. Amin. Tadi itu teman-teman ya bisa lihat tadi tangkep ya, dia pakai kolor hijau ya, Bu ya. Tapi rambutnya panjang apa ya? Hampir mirip panjang rambutnya ya. Panjang banget. Jadi teman-teman ya, rambutnya lihat ya, gimbal, panjang, pakai kolor. Bodi ini hitam banget ya. Mau peramah dia ya? Kayaknya, Pak. Ini gimana, Pak? Ini coba kita cari lagi apa ya? Iya. Sama suka? Yuk kita cari lagi yuk. Pak, gimana, Pak? Tadi di sini apa ya, Bu ya? Ini
kita merasakan mulai terasanya. Wah, cepat. Ada di waktu itu sudah turun. Ambil kunci ya. Bismillahirrahmanirrahim.